قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين ترجمة الإمام الشافعي والإمام مالك الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين وحفظ موطأ مالك وهو ابن عشر سنين وأفتى وهو ابن خمس عشر سنة حكي عن الإمام <سؤال> الشافعي رضي الله عنه لما ورد المدينة وجلس في حلقة الإمام مالك والإمام مالك يملي المعطاء على من هناك فعمل عليهم ثمانية عشر حديثا وكان الإمام الشافعي في أخريات الناس ورمقه الإمام مالك ببصره وهو يكتب بأصبعه على ظهر كفيه فلما تفرق أهل المجلس دعاه وسأله عن بلده ونسبه فأخبره فقال الإمام مالك رأيتك تعبث بيدك على ظهر فيك فقال الشافعي لا ولكن إذا أمليت حديثا كتبته على ظهر كفي فإن شئت أعدت عليك ما أمليت علينا فقال هات فأملى عليه ثمانية عشر حديثا التي أملاها من حفظه فأدناه منه وقربه وقال له يا محمد اتق الله تعالى Fa cerita tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik Yang pertama cerita tentang Imam Syafi'i Imam Syafi'i ini adalah dijuluki dengan Abu Abdillah Memiliki putra namanya Abdullah Beliau bernama Muhammad bin Idris Asyafi'i As ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Imam Syafi'i ini sejak kecil dididik dengan didikan yang luar biasa oleh ibunya dididik dengan didikan yang sangat baik yang sangat spesial oleh ibunya memang ibu zaman dulu itu benar-benar mendidik putranya sekalipun menjadi ibu plus ayah karena suaminya meninggal dulu kebanyakan suaminya meninggal duluan lah sedangkan masih punya anak kecil atau masih punya anak bayi tidak sedikit banyak nah, tapi karena kesolihatan seorang perempuan zaman dulu akhirnya mereka itu benar-benar menjadi guru terbaik untuk anak-anaknya, karena memang ibu itu adalah sekolahan pertama, guru pertama bagi anaknya. Lah, guru pertama ini guru yang paling hebat daripada guru-guru setelahnya, karena guru yang pertama itu yang paling berat, dari nggak ngerti sampai ngerti, huruf hijaiyah. Dari nggak ngerti sampai ngerti lah, untuk mengajarkan huruf hijaiyah itu kan nggak gampang untuk anak kecil. Nah, kalau sudah besar mah gampang. Tapi kalau masih kecil kan repot. Sekarang bisa belum tentu besok. Ingat, kenapa? Dengan main dan lain sebagainya lupa. Ngulangi lagi berat pertama itu. Karena itu dikatakan ngajari anak kecil, masih kecil, itu seperti mengukir di batu sulit ngukir di batu tapi ketika sudah terukir sudah selalu akan diingat sel sudah apa sangat sulit untuk hilang karena apa benar-benar mancep benar-benar mancep nah, sabar butuh sabar ekstra itu dalam mengajarkan kepada mereka lah apalagi bukan hanya mengajari tapi mendidik dan juga Masa dan yang lain sebagainya itu tidak sedikit di antara contohnya Imam Syafi'i di antara contohnya adalah Imam Syafi'i ya oleh ibunya dididik oleh ibunya pertama nah, tapi karena asuhan dan didikan yang super hebat ya, karena memang ibu-ibu zaman dulu kalau ibu-ibu sekarang kan ya, julukannya aja macan mama cantik hanya tampil di luar Facebook, Instagram, WA, TikTok dan yang lain sebagainya balapan upload yang dicari keindahan body wajah dan yang lain sebagainya action dan fashion yang dicari. Kalau dulu enggak, anak, anak. Nah ini memang program mereka ya, membuat orang tua itu sibuk dengan kemajuan teknologi, akhirnya fokus ke ini lupa anak. Nah, apalagi segala-galanya itu anaknya dikaiwisan, oleh ganggu bapak ibu emain dikaiwisan anaknya kasih anaknya Loh, padahal dampak anak memegang HP itu terjadi banyak loh. Ada seperti orang ayan. Kadang sadar, kadang nggak sadar. Ada seperti orang linglung. Itu terbukti bukan nggak terbukti. Karena apa? HP tok yang dipegang. Bahaya. Orang dewasa aja bahaya apalagi anak-anak. Walaupun bukan buka yang macam-macam, main tol bahaya. Si mendingan PSN daripada bahaya. Orang tua sekarang kan enggak sekamar kayak iya, sampai lebih hebat dari bius. Lebih hebat dari bius. Disunat dakwani. Kayak ono HP kalau on dulinan disuntik wani itu sudah tidak wajar itu sudah tidak wajar nah kalau dulu enggak ibu itu benar-benar anak yang diutamakan orang tua secara umum anak yang diprioritaskan nggak mau anaknya menjadi seperti dia nggak mau anaknya harus lebih hebat dari dia Dedek lah didikannya ya lebih hebat dari dia dididik orang tuanya. Dia merasa aku dulu meninggalkan ini meninggalkan itu padahal sudah diperintahkan orang tuanya karena ini karena itu. Lah bagaimana hal-hal seperti ini nggak terjadi kepada anak-anakku yang membuat nantinya mereka menyesal seperti yang aku rasakan. Oh, Tapi kalau nggak punya sifat seperti ini percuma juga, percuma ngerungok no balik berjumah Lah Orang tua itu Memerintahkan Kita untuk ini untuk itu Karena apa? Dia tidak mau kita merasakan seperti dia Tapi orang tua tidak mengungkapkan Tapi mestinya kita harus sadar Kita harus mengerti bahwa it, Keinginan orang tua jangan sampai seperti aku Tak sepupus aku bapak loh Orang tuanya tidak kepingin kamu seperti bapak kok dia kepingin seperti jadi bapak yang dirasakan oleh orang tuanya itu nggak enak. Jangan sampai kamu merasakan hal yang yang sama. Kamu merasakan yang enak. Itu kan orang tua. Kalau sekarang enggak. Terkadang orang tua ini menjadikan anaknya lebih buruk dari dia. Nauzubillah min dzalik. Kita lihat di depan mata kita coba. Lihat. Lebih buruk dari dia. Orang tuanya masih bisa baca, anaknya blas. Lu apa coba? Kok bisa gitu loh? Menjadikan lebih buruk daripada dia. Nauzubillah min zalik. Loh Imam Syafi'i ndak. Luar biasa nih walaupun ibunya sendirian. Kalau sekarang kan ngomongnya macam-macam. Sopo meneng sing nafkah. sing ndak aku sing ndak kerja ya opo? Ya mau ndak mau tak tinggal anakku. Dolek nafkah dan yang lain sebagainya. Nafkah, dolek nafkah sak liyane. Bukan hanya nafkah, tapi sak liyane. Ya padha kalau dulu nggak fokus ke anak. Sehingga Imam Musafi ini di usia tujuh tahun sudah hafal Quran. Tujuh tahun sudah hafal Quran. Kita sepuluh tahun waktu ke bawah suruh hafal. Kok sepuluh tahun? Ya, sing umur selawe selawe 50 lima puluh di sini belum tentu waktu ke bawah hafal. Eh ngacung siapa sih hafal Amir Kunil? Eh? Ikrak misalnya. Nah, apa? Imam Syafi'i tujuh tahun hafal Quran. Kok bisa ya? ya? Iya yang didengarkan terus Al Quran, yang disuruh pegang selalu Al Quran, yang disuruh terus dibaca adalah Al Quran. kita kan enggak, jadi enggak nakal, sepombob. Ipin Upin, apal ceritanya Upin Upin dari awal sampai akhir. Mereka enggak Al-Quran Yang didengarkan Al-Quran Yang dilihat Al-Quran Wajar usia tujuh tahun bisa hafal Quran Bukan hanya membaca Bukan bisa membaca tapi hafal Kalau ada anak sekarang usia tujuh tahun bisa baca Quran wow, Kita kagum-kagum Imam Syafi'i tujuh tahun hafal Quran Wah enggak bisa zaman sekarang Bisa Tuhannya sama kok hanya Imam Syafi'i sama Tuhan yang sekarang sama Kak beda, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, yang lima tahun sekali ganti. Ini Allah yang tidak akan pernah tergantikan, nggak ada yang bisa menggantikan, karena yang menciptakan segala-galanya, yang mengatur segala-galanya, bisa caranya di dalam kandungan lahir Al-Quran kebaikan ketaatan yang harus didengar yang harus dilihat olehnya lalu wahafidah muwatta malik hafal kitab hadisnya Imam Malik yang dinamakan dengan muwatta Imam Malik memiliki kumpulan hadis yang dinamakan dengan muwatta kita nggak usah bahas tebel wis ibaratnya sakmini ya wis ibaratnya segini aja kita bingung-bingung sama ini hadis. Nah, bukan langsung gola Rasulullah. An-an-an baru an-Rasulillah. Atau an-an-an kola gola Rasulullah. Ini di usia 10 tahun. 7 tahun hafal Al-Quran. 10 tahun hafal muatoknya Imam Malik. Nah, Kita muatok sekarang ini disarahkan oleh Hei Umar. Nah, kalau kita lihat jam sembilan pagi, yang live-nya Umar itu mensarahkan kitab muato sepuluh nah, tahun. Hafal muato nah, bukan membaca, ya hafal, nah, bukan hanya sekedar hafal, tentunya juga faham. Lalu wa tawa ibnu asharasana menjadi mufti itu di usia lima belas tahun, lah yang mengangkat gurunya bukan mengangkat dirinya tapi diangkat oleh gurunya menjadi mufti di usia 15 tahun. Nah, ini luar biasa. Nah, ini pendidikan yang hebat dari orang tua. 7 tahun Al-Qur'an, 10 tahun muatta, 15 tahun mufti. Setelah itu jadi mustahid sudah. Setelah itu tidak lama menjadi mustahid sudah. Karena itu ma adanya madhab Imam Musyah Syafi'i karena apa? sudah menjadi mujtahid jadi masih muda tapi sudah menjadi mujtahid Ini luar biasa karena apa hari-harinya waktu-waktunya tidak lepas dari ilmu ibadah ilmu ibadah ilmu ibadah Makanya, kalau kita bisa benar-benar memanfaatkan masa muda waktu luang dengan baik maka kita akan menghasilkan banyak ya, akan menghasilkan banyak kemudian diceritakan tentang Imam Musyafi pernah Imam Musyafi ini datang ke kota Madinah duduk di halakohnya Imam Malik ya, wajalasa dan duduk di halakoh Imam Malik di halakohnya Imam Malik wal Imam Malik yumli al muwatta dan Imam Malik sedang mengajarkan menyampaikan hadis-hadis dari kitabnya yang bernama Muwatta kepada orang-orang yang ada di hadapan Imam Malik. Fa'amla alaihim samanya ta hadisan. Lah Imam Malik ini menyampaikan kepada mereka 18 hadis. Di Madinah Imam Malik mengajar dengan kitabnya Al-Muwatta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Imam Malik menyampaikan sampai 18 hadis. Nah, sedangkan Imam Musyafi'i ada di paling belakang, fi Di antara paling belakangnya orang-orang yang duduk itu di antaranya Imam Musyafi'i. Ramakahul Imam Malik bi Imam Malik selalu memandangnya, selalu melihatnya. Lah yang dilakukan Imam Musyafi'i yaktub bi ala dhahri kafe mencatat hadis tadi itu di atas punggung telapak tangannya jadi setiap kali Imam Malik membacakan hadis Imam Musyafi'i nulis nak bawa pulpen nak bawa buku nah, seperti wong akalnya akalnya Imam Syafi'i solo-soan, tak gowo, saiki tak gowo. Seperti akalnya orang Syafi'i, ini, pindah pada sifat yang tekak-tekak, congkal-congkal. Itu pilnya pil satu, pil kampleng. Ya. Lah, Imam Syafi'i tidak bawa ini. Nah. Karena memang fakir. Orang fakir nggak bisa beli. Tapi punya modal. Kecerdasan, kejeniusan yang hebat. Tujuh ya. tahun sudah hafal Quran. Sepuluh tahun muatok. Ketika datang di majelisnya Imam Malik, Imam Malik menyampaikan sampai 18 hadis. Imam Syafi'i karena nggak membawa apapun, tapi tidak berupaya diem, hanya mendengar, menurut atau, tapi berusaha menulis dengan sebisanya. Biasanya orang menulis itu kan sambil membaca. Dia menulis, pastinya sambil membaca. Lah ketika menulis sambil membaca, ini double dapat menulis dapat teringat walaupun tidak semuanya mestinya seperti itu kita kalau nulis pasti sambil baca lah sewaktu-waktu kalau kita nggak membacanya nggak melihat ulang itu masih ada teringat ada teringat misalnya contoh kita tahu dibahas misalnya kalau nulis oh atau kita harus tak tulis masih ada teringat walaupun kita nggak menghafal nah, kenapa saat menulis itu pasti sambil membaca walaupun dengan pikiran atau hatinya nah, tulis Imam. setelah selesai majelis ini buyar majelis setelah selesai ahlul majlis, sudah selesai yang ini pindah yang ini keluar ke sana yang ini keluar sini da'ahu dipanggil sama Imam Malik dipanggil sama Imam Malik wa an baladi wa tanya ditanya sama Imam Malik dari mana kamu siapa namamu nasabnya pernah ditanya namanya nasabnya keturunan nah, tanya, dijawab sama Imam Syafi'i aku dari ini aku dari sini namaku ini dan ini dan ini wes nah, setelah ditanya setelah diketahui dari mana Imam Malik tanya itu kata basu kafik. Aku memerhatikan kamu ini main dengan tanganmu atas punggungmu, punggung telapak tangan. Nah, dilihat gini, kayak tulinan kan, udah pulpen nih. ada pulpen. Kalau mungkin ada pulpen, mungkin dianggap nulis di tangan, karena dari jauh kan kelihatannya. Tapi ketika dipanggil, nggak ada tulisan, nggak ada pulpen. Aku kelihatan kamu kayak mainan tangan tadi mainan tangan saat aku menyampaikan. Kata Imam Syafi'i, lah aku nggak mainan. Aku nggak mainan kata Imam Syafi'i. Walakin idza amlaita haditsan katabtu ala dhahri kafi. Ketika kamu menyampaikan satu hadis, aku tulis di punggung telapak tanganku. Jadi bukan mainan, aku menulis apa yang telah kau sampaikan setiap hadis. Wa in alai alaika ma amlaita alaina. Kalau engkau mau kau kau ber, apa berkeinginan aku akan ulangi apa yang telah engkau sampaikan daripada hadis-hadis itu kepadamu. Aku ulangi. Nah, ya. akhirnya katanya Imam Malik, "Hat. Nah, orang kan bisa beralasan tapi enggak sesuai kan gitu ya. apa kok tidak teko? Ini, ini. Ya bisa beralasan, tapi walaupun nggak benar nah, mungkin bohong dia kan gitu atau mungkin juga jujur tapi kan kejujuran kita nggak tahu kecuali kalau dibuktikan kalau dibuktikan baru kita bisa percaya lah imam malik ini dikatakan percaya percaya tapi dikatakan nggak percaya orang baru dikenal baru diketahui tapi ketika imam syafi'i menawarkan kalau engkau mau, akan aku ulangi apa yang telah engkau sampaikan tadi daripada hadis-hadis itu. Kata Imam Malik, oke okay, iya, eh sampaikan, sampaikan 18 hadis tadi itu. Padahal nggak ditulis di kertas, nggak ditulis di kertas karena nggak punya pulpen, nggak punya buku, hanya ditulis di telapak tangannya dengan isyarat. Nggak ada tulisannya di tangannya. Sampaikan 18 hadis. Nah, disampaikan ini dari apa hifdhi dari ingatannya dari hafalannya nah, waktu itu belum hafal kitab muato kalau sudah hafal kan enak oh jadi sudah hafal waktu itu belum hafal imam Syafi'i ini kitab muato belum hafal tapi itu pertama kali yang beliau dengar langsung dihafal 18 hadis bayangkan 18 hadis langsung dihafal kita tadi bahas masalah doa kalau disuruh nyebutkan hadisnya tidak hafal walaupun nyekel buku nyekel notes ah oh, nak nyekel buku nyekel notes melungut tok delok tok hmm? hmm. tahu melihat itu perhatian atau melungu dan yang sebagainya malah hasil delok tak yakin Notas buku ini lengkap lapor pengen buka kape tapi ya, no. Padahal megang. ini Imam Syafi'i tidak megang ini. Sampaikan 18 hadis sebutkan sama Imam Syafi'i. Imam Malik kagum. Nah, akhirnya disuruh mendekat Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ini mendekat. Lalu diingatkan sama Imam Malik. Ya Muhammad ittagillah. Wahai Muhammad, kan namanya Muhammad bin Idris. Wahai Muhammad, bertakwalah kamu. Artinya apa? jadilah kamu orang yang bertakwa. Kenapa? Dia memiliki kemuliaan ini. Sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, kelebihan yang tidak dimiliki yang lainnya. Kenapa kok diperintahkan untuk bertakwa? Fa innahu Kata Imam Malik, karena kamu akan memiliki kedudukan nanti. Kamu akan memiliki kedudukan. Jadi kalau kamu bertakwa, kamu terus menjaga ini, kamu akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi memiliki duanya sangat ya pak, nah, dijaga apa yang diperintahkan tadi akhirnya menjadilah imam musya syafi'i yang dikenal tapi walaupun seperti itu lihat walaupun jeniusnya cerdasnya seperti itu tapi Imam Syafi'i tetap nulis tetap nulis lah kita sebel huh? sebel enggak gelem nulis kok tekat teman sorot teman kanan-kanan ping piro ping misalnya tulis bawa notus dari sejak mondok sampai sekarang pancet tak faham panganan dedek paling kanji panganan ini ya akhirnya sebel ini Cik soro temen padahal ya bukan untuk kita untuk dia sendiri nak udu apalagi untuk kita untuk awak edw lo nak udu kok soro temen kebaikan untuk dia, kesenangan kebahagiaan untuk dia, itu juga menjadi sangunya dia untuk mendidik anak dan istrinya, tapi na'udzubillah min wallahu alam ya mudah-mudahan dikasih hidayah nah, ya, mudah mudah-mudahan dikasih hidayah berubah menjadi lebih baik ya, kalau enggak ya saat anak eh. Ya, menjadi penerus yang bodoh bin bodoh na'udzubillah min ya, ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Kemudian kepada kita untuk memahami ilmu dan menerima ilmu dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat manfaat dan kita bisa meniru meneladani orang-orang yang mulia seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lain sebagainya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya.